Mendekati perhelatan Akbar Asian Games 2018, berbagai cara dilakukan Pemprov DKI untuk mempercantik jalanan di Jakarta. Salah satunya adalah pengecatan trotoar serta separator di berbagai ruas jalan Jakarta, seperti yang tampak di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Merdeka Selatan. Tim Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Jakarta Pusat telah mempercantik trotoar tersebut dengan mengecatnya menggunakan warna hijau dan putih, sehingga terlihat mencolok bagi para pejalan kaki. Namun, dari hasil pengecatan itu menuai bahan komentar netizen mengenai warna dan corak trotoar tersebut. Beberapa akun pun menertawakan aksi ini, dan ada juga yang mengatakan seperti track di dalam serial games Crash Bandicoot. Seperti yang terlihat pada salah satu akun Twitter yang mengatakan, efisiensi sih tinggal nunggu ada basoka dan uka-uka biar aman, sambil didampingi gambar yang membandingkan jalan trotoar dengan game Crash Bandicoot. Ada yang mengedit trotoar tersebut dengan ditambahkan animasi karakter binatang dalam game. Ada yang membandingkan dengan game Chip Challenge. Ada yang mengedit jersey timnas menjadi corak seperti trotoar, dan masih banyak lagi.